Hai teman-teman, kembali lagi di channel Alfas dan Bunda. Kali ini kita akan mereviewin robot Jitan versus pegang robot Magna City, guys. Ini guys perbedaan dari kardusnya. Iya guys, kalau ini robot Jitan ada dari 3 macam robot mobil, guys. Yaitu ada yang pertama tangan menjadi ke robot X, menjadi tangannya robot Z, robot Y menjadi kakinya, dan robot Z menjadi ininya, guys. Itunya, guys, badannya. Kalau yang macam robot, yang itu pertama robot yang udah hafal ya, yang tornado ini untuk tangan kiri, tangan kanan untuk Alpha, tangan kiri Falcon untuk badannya, Loki untuk punggungnya, Beta untuk kaki kirinya, Teta untuk kaki kanannya, guys. Sekarang kita buka yang ini dulu, guys, yang tekan yang lebih kecil. Guys, coba tikanya. Pegang. Sekarang kita buka lagi yang robot Magma. Ini guys, robot Magmanya. Oh ya, kedua robot ini udah aku pernah reviewin. Kalau kalian mau lihat, komen aja di bawah. Oh ya guys, kalau video ini berlanjut, jangan lupa like, comment, and share. Yuk kita langsung cobain aja, guys. Karena kita ubah robot Titan ini menjadi mode mobil, guys. Pertama tangannya dulu, guys. Kita ini, guys. Ini kita kan gini, guys. Ini kita bunuh-bunuh juga ya. Nah, kita tekan. Oke. Ini aku lagi. Ini kan belum bisa. Ini sama kayak tadi. Tekan. Keluarkan. Dan kita gabungkan lagi ini. Campurkan sampai rapat, guys. Gini, guys. Sekarang kita ubah robot yaitu menjadi mobil robotnya, guys. Kita yang ini kita masukkan ke sini juga. Ini kita masukkan. Terus kita tutup sampai bunyi klik. Lagi harus bunyi lagi. Itu oke. Terus kita gabungkan lagi, guys. Dan sekarang kita ubah robot Z ini menjadi mode mobil robotnya. Kita kepalanya kita masukkan seperti ini. Okay. Lalu belum kata kamu dulu, ya, ini kamu sendiri ini dulu. Yang ini kita dong. Oh, yang ini kita lepas. Ini bukan kakak kamu dulu. Kita pasang seperti ini. Lalu yang ini, guys, kita pasang ininya sampai rapat, guys. Satunya lagi, guys.
sampai 8. Oke, dan di mobil. Semuanya guys. Nih guys. Tiga mode mobil ini bagusan yang mana ya guys? Sekarang mau cepetan. Jadi kita akan dulu tobotnya. Sekarang kita akan ubahin tobot magma ini jadi mode mobil. Pertama kita lepas dulu yang beta guys. Kita tutup ini yang ininya. Kita buka. Kita masukkan untuk bajunya guys. Oke, udah jadi guys. Sekarang kita ubah yang beta ini jadi mode mobil guys. Sama yang kayak tadi. Kita lepas, lalu kita masukkan. Sekarang kita ubah yang mode tornado ini menjadi mode mobil. Nih, kalian bisa lihat tangannya seperti ini guys. Lalu, ininya kita coba ini guys. Sekarang kita ubah mode alpha ini menjadi mode mobil. Udah guys. Sekarang kita ubah hook ini menjadi mode mobil. Soalnya benar-benar gampang guys. Ini udah jadi guys. Selamat. Udah apa sudah hafal. Kan buat menyakiti. Ini sekarang kita ubah Falcon ini menjadi mode mobil. Kita rapatkan, lalu kita tekan dalam sini, lalu badannya kita putar. Sebelum itu kita masukkan kepalanya guys. Lalu tangannya kita pasang lagi, lalu ini. Dan terakhir yang Falcon ini kita pasangnya guys. Ini guys, dah Falcon-nya menjadi mode mobil. Ya, sebelum mode mobil ada berapa mobil? Coba dihitung. Ayo kita hitung guys. 1, 2, 3. 3 untuk jadi Titan guys. 1, 2, 3 4, 5, 6 untuk menjadi robot tobot ini guys. Tobot magma 6. Kalau digabungin jadi berapa? Yuk kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 guys. Harusnya ada lampunya ya. Apaan? Bukan ya? Oh, bukan ya. Okay. Okay guys, sekarang kita akan ubah menjadi mode robot. Sekarang kita yang kita beli guys. Badannya sekarang guys, sebelumnya dulu. Nih guys, katanya keluarkan. Seperti ini guys. Udah hampir menjadi badannya. Lalu yang ini kita lepas lagi. Dipasang sampai rapat. Satunya lagi. Pasang. Lepas. Pasang sampai rapat. Sekarang kita ubah mode mobil robot X ini menjadi robot menjadi tangannya guys. Ini kita lepas. Ini juga. Ini kita pasang di sini guys. Oke. Okay. Ya.
kita pasang lagi. Ini sekarang tembok ya, ini akan menjadi mode mobil. Mode mobil. Kakinya tobot Titan. Terlepas, lalu kakinya, lalu buat masangnya dikeluarkan. Kita pasang. Ini guys sudah hampir jadi. Sekarang kita pasang ini, kaki yang satu lagi guys. Ini guys udah jadi tower ceritanya. Ini menuju ini. Udah jadi. Ini yang tadi Tritan. Sudah jadi. Sekarang kita ubah yang tower ini. Yang dari Falcon, Loki, Alpha, Tornado, Teta dan Beta. Sekarang kita ubah dulu Falcon-nya. Sekarang ini guys. Geseran dirinya ke sana. Nih. Dah. Lalu kita pasang. Kita keluarkan yang kayak tadi guys. Yang itu siapa namanya? Loki guys. Loki, okay. Sekarang Alpha. Nih. Okay, sudah. Sekarang ini kita lepas. Kita tarik, lalu kita sampai kok guys. Nah, itu buka. Kita buka lagi, buka, tarik untuk yang besarnya. Lagi tekan sampai bunyi kok guys. Oke, ini guys. Ini jadi. Sekarang dibikin apa? Ini dia bagian-bagian yang sudah dibikin. Lalu kita jadikan. Sekarang kita robot. Gabungkan guys. Kita gabungkan. Jika digabungkan menjadi robot magma. Jadi apa? Ini guys. Ini ada 6 bagian. Kalau kita akan ubah jadi lightingnya guys. Ini kita katasin dulu. Lalu kita pasang. Nah, ini dulu guys. Yang kakinya dulu. Yang satunya dulu guys. Kita pasang. Tonton. Guys, satu lagi. Okay. Dan. Udah ikutan. Sekarang kita pasang lock-nya guys. Kita pasang ini. Dia udah bisa pasang itu. Apa? Udah. Sekarang kita pasang tornado ini. Ini kan ada lubang. Tuh di sininya ini ada buat masukin itu. Kita pasang. Nanya lagi sama yang ini ada lubang. Ini buat dapat. Sudah makin jago udah di atas.
Bisa lang kesonde na po yatan. Bisa lagi robot yung bisa. Guys, bisa dipasang di sini. Nah, sudah bisa, jadi. Bisa juga dipasang di sini. Itu apanya sih? Oh, lepas. Kurang kencang. Wow. Lepas semua, guys. Lepasan lagi. Sekarang ini juga bisa tahu, guys. Kan harus di sini juga. Dia bisa pasang di sini ya. Oh, guys, nah, cepat terus. Yang ini ya guys, soalnya udah cepet tau. Sayangnya tobot magma 6 ini gak bisa loncat tinggi guys. Ini gak kayak Titano, dia ada roketnya guys. Oh ya, ini juga bisa dipasang, harus di sini loh dipasangnya. Juga dia bisa juga dipasang di sini. Kita pasang itu dulu. Kita pasang. Pegang ini. Pasang ini dulu. Guys, tawat magma 6-nya. Oke, sudah selesai semua. Oke. Enggak. Karena sudah malam. Pas lagi. Oh. Jadi mau dipasang di mana itunya? Terus, guys. Sudah capek, udah malam robotnya. Kita pasang jebakannya guys. Ini guys, robot magma 6-nya udah jadi, keren banget guys. Yang ini kita belinya di Shopee guys. Kalau yang ini kita belinya di mana? Pasar Asemka. Di pasar Asemka. Dia tuh banyak banget guys. Banyak banget robotnya. Silakan ke Asemka. Silakan ke Asemka kalau kalian mau beli tobot di Asemka aja ya guys. Lengkap ya. Oke. Okay. Oh ya guys, kalian lebih suka yang mana? Yang Titan atau magma? Komen di bawah ya. Jadi scan dulu video kali ini. Yang belum like, comment, share, sekan, di like, comment, escape.